Storytelling time. Assalamualaikum Khalifah. Hello, how are you? I'm teacher Cindy. Hari ini kita nak dengar cerita tentang keluarga penguin. Saya seekor penguin. Saya tinggal di tempat yang sejuk. Saya ada sepasang sayap kecil, tapi saya tidak boleh terbang. Sebaliknya, saya boleh berenang. Lihat, saya ada kaki yang berserabut seperti kaki itik. Adakah kamu nampak penguin betina itu? Tidak lama lagi, dia akan bertelur. Dia akan jadi ibu penguin. Dan saya pula akan jadi bapa penguin. Wow, adakah kamu nampak telur itu? Wow, ibu penguin sudah bertelur. Ibu penguin akan keluar mencari makanan. Dan saya akan menjaga telur ini. Saya berdiri rapat dengan beberapa penguin yang lain. Dengan cara ini, kami dapat memanaskan badan. Kami tidak makan atau minum sehingga telur kami menetas. Ibu penguin keluar mencari ikan di laut. Saya akan simpan ikan ini di dalam perut saya dan bawa pulang kepada anak saya. Akhirnya, telur penguin ini menetas. Anak penguin keluar dari kulit telur itu. Wah, bagusnya kamu sudah pulang. Kira saya pula untuk keluar mencari makanan. Saya sangat lapar ni. Jagalah anak kita dengan baik. Saya akan pulang secepat mungkin. Khalifah. Khalifah nak tahu lebih banyak tentang penguin? Khalifah. Sebenarnya, telur penguin ini mengambil masa selama 30 hingga 66 hari untuk menetas. Lama kan? Khalifah nak tahu, penguin ini dia boleh melihat dengan jelas di atas darat ataupun di dalam air. Hebat kan Allah Al-Khaliq yang menciptakan penguin? Masya Allah, Alhamdulillah. Khalifah tahu tak penguin ni dia makan apa? Penguin dia makan ikan, sotong, ketam dan udang. Wow, banyak rupanya penguin ni makan. Penguin ni dia boleh minum air masin. Badan dia akan membantu membuang garam yang berlebihan. Hebat kan Allah buat penguin? Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, thank you Khalifah. Jom kita buat art and craft penguin. Okey, Khalifah perlukan botol air mineral, glue, gunting, cotton ball, pensel, kertas warna black dan kertas warna orange. Okey, mula-mula Khalifah ambil botol air mineral, buka penutup dia. Okey, lepas tu Khalifah masukkan cotton ball kat dalam botol ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan banyak-banyak. Bagi penuh botol ni. Okey, masukkan laju-laju. Okey, yang ni kita nak buat badan dia. Badan penguin kan warna white. Kita masukkan. Khalifah boleh juga guna kapas yang bukan bulat-bulat ni. Ada kapas yang biasa. Boleh juga masukkan.
Letak bagi penuh botol ni. Nak buat badan penguin yang warna putih. Okey, masukkan penuh-penuh. Okey, bila dah penuh, kita tutup botol mineral ni. Dah jadi badan penguin warna putih. Okey, sekarang kita nak buat yang belakang dia ni, warna black. Okey, ambil kertas warna black. Khalifah ukur dulu, separuh saja. Kita nak buat separuh saja botol ni. Separuh belakang dia warna hitam. Okey, lipat kertas warna black. Okey, gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting elok-elok. Okey, lepas tu Khalifah ambil glue. Okey, kita letak glue. Letak banyak sikit tau, bagi dia lekat betul-betul. Letak banyak sikit gam bagi dia lekat dekat botol tu. Okey, Khalifah ambil botol. Okey, lekatkan kertas warna black ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap. Belakang dia warna black. Okey, sekarang kita nak buat sayap dia. Kepak dia. Okey, ada dua kepak kecil. Okey, ambil kertas warna black. Okey, Khalifah lukis kepak dia. Dua, satu, dua. Okey, lepas tu kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Kepak dia ni untuk apa? Dia tak boleh terbang. Tapi dia guna kepak dia untuk berenang. Nak cari makanan. Okey, lepas tu Khalifah ambil glue. Okey, letak glue. Tertampal dekat belakang dia, dekat tepi dia macam ni. Okey, satu. Kepak dia ada dua. Satu, dua. Okey, letak glue juga. Dah jadi dua kepak dia. Dah ada dua kepak. Lepas tu kita nak buat kepala dia pula. Okey, ambil kertas warna black. Okey, Khalifah gunting bentuk segi empat, panjang sikit sebab kita nak lilit dekat penutup botol tu. Okey, letak glue. Lepas tu kita lekatkan dekat penutup botol ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap. Dah jadi kepala dia. Sekarang kita nak buat mata dia. Khalifah ambil kertas warna white. Kita lukis mata dia. Ada dua mata. Satu, dua. Wah, Allah buat dua mata penguin macam Khalifah. Sama kan? Mata kita pun ada dua, sama dengan penguin. Okey, gunting cantik-cantik. Hati-hati gunting. Gunting hati-hati. Okey, dah siap. Okey, lepas tu Khalifah ambil pensel. Kita nak buat mata hitam dia. Okey, ataupun Khalifah boleh guna marker. Kita buat mata hitam dia. Satu, dua. Alright. Mata dia ni kita nak letak dekat sini. Okey, ambil glue. Okey, Khalifah gluekan dekat belakang mata dia tu. Okey. Lepas tu lekatkan dekat kepala dia macam ni. Dah jadi mata penguin ada dua. Lepas tu kita nak buat paruh dia. Khalifah ambil kertas warna orange. Okey, lipat sikit
Kalipan lipat sikit, lepas tu kita gunting bentuk warna, bentuk segitiga. Macam ni, segitiga. Okey, lepas tu kita letak glue dekat sebelah. Dan kita letak bawah mata dia macam ni. Dekatkan macam ni bawah mata dia. Dah jadi paruh dia. Sekarang kita nak buat kaki dia. Okay, ambil kertas warna orange. Kita lukis kaki dia macam kaki itik. Supaya dia boleh berenang dengan mudah. Allah buat kaki dia berselaput macam kaki itik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Gunting cantik-cantik. Penguin dia boleh berenang untuk mencari makanan. Penguin makan apa tadi? Penguin makan ikan. Dia nak cari sotong, ketam, udang. Sebab tu Allah buat kaki dia macam ni. Boleh berenang cari makanan dalam laut. Okay, sekarang kita ambil glue. Okay, gluekan kaki dia dan lekat-dekat bawah macam ni. Satu. Okay, lagi satu. Ambil glue. Okay, lepas tu kita lekat juga dekat bawah ni. Dua. Okey, dah siap penguin. Cantik tak penguin kita? Keluarga penguin yang hebat. Okey, thank you Khalifah. Nanti Khalifah buat dekat rumah tau. Okey, assalamualaikum. Bye, jumpa lagi.